Jumpa lagi dengan saya, Andi Dahlan. Kali ini saya ingin menanggapi pernyataan dari Benny Ramdhani ketika acara Gerakan Nusantara Bersatu. Ketika itu Benny Ramdhani di depan Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita ini pemenang Pilpres nanti. Kita ini besar. Ya. Tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Benny kesal, demas dengan kelakuan para penyerang pemerintah. Ini tentu saja mengundang reaksi dari masyarakat. Kita menilai bahwa pernyataan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang Benny Ramdhani yang juga merupakan ketua Badan Pengelola Pekerja Migran Indonesia. Ini artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Benny adalah ada kaitannya dengan masalah pemerintahan. Mungkin Benny merasa tidak nyaman dan oleh serangan dari para oposisi tersebut yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Maksud dan tujuan daripada oposisi menyerang atau mengkritisi pemerintah tiada lain dan tiada bukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini justru tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan rakyat, hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. Pernyataan Benny harus disikapi dengan tegas karena ini pernyataan sudah membahayakan keselamatan dan persatuan bangsa. Pernyataan Benny seolah-olah mengindikasikan bahwa masyarakat yang tidak suka kepada pemerintah harus dihabisi, harus dibungkam, harus dipenjarakan. Ini tidak fair. Karena apa? Yang melakukan adu domba, yang melakukan provokasi, yang melakukan caci maki bukan hanya dari kalangan oposisi, tapi dari kalangan buzzer pemerintah. Buzzer yang memang diperihalai oleh negara melakukan hal yang sama. Kalau mau menegakkan supremasi hukum, lakukan hal itu kepada dua sisi yang berbeda, kepada oposisi dan kepada buzzer rupiah yang memang nyata-nyata membela negara, membela pemerintah. Oleh karena itu, pernyataan Benny harus kita tolak. Karena ini bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Apalagi Benny mengatakan siap tempur untuk menghadapi para oposan tersebut. Kalau para oposan tersebut terpancing, terprovokasi, maka apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Ini tidak kita kehendaki. Karena ini akan mengusik luka bangsa kita selama ini. Kita sudah terpecah sejak 2014, sejak Pilpres 2014. Keterbelahan ini sampai saat ini belum juga mampu diredakan. Oleh karena itu, pernyataan seorang Benny Ramdhani ini sangat berbahaya untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan terhadap Benny Ramdhani yang juga seorang aktivis pro Jokowi dan juga seorang kepala Badan Penyelenggara Pekerja Migran Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Benny Ramdhani tersebut. Kita harus tenang, kita harus cool down, dan kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi NKRI yang kita cintai.
Bila itu pikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.